Assalamualaikum semuanya. Masak apa hari ini? Kalau aku memasak gulai nangka. Di sini aku mau menghaluskan bumbunya dulu. Tapi sebelum menghaluskannya, aku mau mengiris-iris dulu. Ulangi terus sampai selesai ya untuk menghaluskan bumbunya. Ini dia bumbunya udah selesai, aku halusin semuanya. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis bumbu halusnya. Tumis hingga tercium bau harumnya. Di sini tambahkan tulang ayam yang sudah dicincang tadi dan masak hingga matang. Tambahkan santan cair, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 2 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula. Kemudian tambahkan nangkanya.
tambahkan santan kental. Dan tunggu hingga mendidih. Oke, ini rasanya sudah pas. Dan ini juga udah matang. Sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.